Halo teman-teman, welcome to A View Meet Explanation. Hari ini kita akan membahas penemuan arkeolog yang sangat unik, yaitu peti pohon. Kematian bisa bersifat sangat pribadi dan membuat sedih, tapi kadang juga bersifat sangat spiritual dan sosial. Hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dulu kala sebagai makhluk sosial. Nah, berbicara tentang pemakaman teman-teman, ternyata ada pemakaman yang begitu unik. Arkeolog baru saja menemukan seorang wanita bangsawan yang dikubur di dalam peti pohon di Aserzil, Zurich. Cukup unik, peti ini ternyata adalah peti mati yang terbuat dari batang pohon. Wanita bangsawan yang berasal dari Kelt ini ditemukan terkubur dalam peti pohon dengan mengenakan pakaian dan perhiasan mewah. Dilansir dari Heritage Daily, pakaian dan perhiasan mewah milik wanita bangsawan ini sudah berumur 2200 tahun. Sebelumnya, laporan penemuan wanita bangsawan yang dikubur dalam peti pohon ini pertama kali ditemukan pada Maret 2017 yang lalu di sebuah proyek konstruksi kompleks sekolah Kern di negara tersebut. Beberapa perhiasan yang ditemukan bersama jenazah dalam pohon itu adalah gelang, perunggu, tali pinggang tipis yang terbuat dari perunggu, serta kalung yang terbuat dari batu amber dan serpihan kaca. Setelah diteliti, pola lapisan pakaian tersebut terbuat dari tekstil bulu dan sisa-sisa kulit yang terkubur dalam peti pohon tersebut. Menurut prediksi dari penelitian para arkeolog, pakaian wanita tersebut terbuat dari bulu domba terbaik dan mantel yang juga terbuat dari kulit domba. Akhirnya diketahui bahwa wanita bangsawan ini berasal dari Kelt karena bentuk peti mati yang sangat identik dengan tradisi penguburan jasad menggunakan peti dari batang pohon di zaman besi. Hingga kini penelitian masih dilakukan untuk menemukan hal lain dari jasad wanita bangsawan yang dikubur dalam peti pohon ini.